Selamat malam, saya mendapatkan uh, peringatan seperti ini monetisasi saya ditangguhkan di channel YouTube karena dikatakan menggunakan konten yang diulang. Nah, di sini saya mau memperlihatkan dulu channel saya ini adalah link dari channel YouTube saya tuh seperti itu. Dan ini adalah konten-konten saya seperti yang kalian lihat. Sorry, keklik. Nah di sini saya mempunyai video dan juga short. Mungkin yang dikategorikan konten yang berulang itu di short. Karena di short ini adalah video-video yang aku buat sendiri. Saya buat sendiri dengan kamera handphone. Tetapi terdeteksi di sosial atau di platform lain. Karena saya juga upload ke sosial media saya yaitu Instagram. Nah begitu membuat video saya selalu upload ke Youtube short video di YouTube dan juga di Instagram. Ini adalah Instagram pribadi saya. Jadi konten-konten di Reels uh, Instagram saya itu juga ada di channel YouTube saya, juga diupload di channel short di sini. Dan mungkin hal ini menyebabkan terdeteksi sebagai uh, konten yang berulang atau diambil dari sosial media yang lain. Seperti itu. Nah kalian bisa lihat kalau di video aku lebih sering mereview-review nah untuk cara pembuatan video aku menggunakan iMovie e dan videonya itu di uh, record atau direkam menggunakan handphone nah aku menggunakan uh, iPhone 11 Pro Max dan 14 Pro Max uh, jadi uh, aku tidak bisa memperlihatkan proses rekamnya karena sekarang HP-nya aku gunakan di sini buat merekam video ini tapi aku menggunakan iMovie e seperti ini untuk mengedit dan menggabung-gabungkan dan untuk soundnya aku biasanya download dari dari YouTube yang uh, istilahnya copyrightnya itu sudah uh, free seperti itu. Nah Ini seperti salah satu contoh video yang baru aku rekam tapi belum aku edit uh, ke iMovie e dan belum aku upload nanti diupload kalau sudah monetisasinya itu uh, sudah benar kembali agar aku tidak percuma mengupload video. Jadi dimohon kepada pihak YouTube tolong ini uh, aku akan mulai banding dan tolong di approve untuk monetisasinya karena channel YouTube ku ini benar-benar aku membuat videonya sendiri. Dan short video yang di YouTube itu juga ada di account pribadi Instagram jadi bukan konten dari orang lain. Terima kasih, mohon bantuannya. Tolong dimonetisasinya, dikembalikan. Terima kasih, I love YouTube.